Kembali lagi di channel Simofarm. Saya harap kawan-kawan sudah menonton part pertama dari video ini. Jadi video di part kedua ini saya ingin tunjukkan hasil dari alat tetas sederhana ini. Jadi saat ini telurnya sudah ada yang menetas meskipun masih beberapa butir. Dan ini adalah telur pertama yang berhasil saya tetaskan menggunakan alat yang benar-benar sederhana. Jadi sangat memuaskan dan sangat menyenangkan bisa memperhatikan bisa mengamati telurnya berkembang dari sejak embrio hingga akhirnya menjadi ayam. Di sini bisa kawan-kawan lihat ayamnya agak kesulitan juga keluar dari cangkangnya. Jadi kesimpulannya memang ini masih banyak kekurangan. Di sini dibutuhkan sebenarnya alat untuk mengukur kelembapan atau tingkat kelembapan. Jadi sebenarnya sangat penting alat tersebut. Jadi memang harus diusahakan ada, karena jika kelembapan terlalu tinggi juga akan menyalahi juga, dan jika kelembapannya kurang ya hasilnya jadi seperti ini juga. Cuma ini masih belum terlalu parah sebenarnya. Untuk alat pengukur kelembapan tersebut, kawan-kawan bisa mencari alat yang namanya higrometer. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menonton video ini dan menunggu part kedua dari video ini. Memang hasilnya belum sempurna, saya meminta maaf juga karena hasilnya masih seperti ini. Dan juga saya masih belajar, saya melakukan ini adalah tujuannya untuk mengamati seperti apa telur ini menetas dan hasilnya kira-kira seperti ini kawan-kawan. Nanti akan saya perbaiki lagi, saya modifikasi lagi alatnya agar lebih bagus lagi. Selanjutnya saya akan membuat alat tetas yang full otomatis menggunakan termokopel dan juga timer untuk memutar balik telurnya. Nanti akan saya buat secara rinci apa saja bahan yang saya gunakan sehingga kawan-kawan bisa yakin bisa membuat sendiri. Akhirnya baby chicknya sudah bisa lepas, kepalanya sudah bisa lepas, tinggal badannya. Kita tunggu hasilnya. Di sini saya sengaja untuk mempercepat durasi videonya karena di kondisi sebenarnya itu saya memang benar-benar menunggu hasilnya. Ini kondisinya malam hari dan akhirnya baby chicknya sudah keluar. Memang saya memang membantu sedikit, membantu ayamnya keluar dari cangkang karena saya kasihan. Di video selanjutnya nanti saya akan coba untuk mengupas lebih detail lagi bagaimana telur itu menetas, bagaimana prosesnya, apa saja yang perlu diperhatikan, contohnya berapa kelembapan idealnya, berapa temperatur idealnya, apa aja bahan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Saat ini bisa kawan-kawan lihat ayamnya sudah berhasil keluar 100% dari cangkangnya. Cuma kondisi ayamnya masih lemah karena memang dia mengeluarkan tenaga yang cukup lumayan untuk keluar dari cangkangnya. Dan juga berhubung karena memang
bulunya sedikit lengket, agak lengket di cangkangnya tersebut. Di video selanjutnya juga akan saya terangkan apa aja akibat kelembapan terlalu tinggi dan juga apa aja akibatnya jika terlalu rendah, dan juga untuk volume airnya di dalam bak mesin tetas seberapa banyak dan apa pengaruhnya jika terlalu banyak. Ini kondisinya 9 jam setelah menetas, dan satu lagi telur yang lain sudah mau menetas juga. Di sini saya tidak terlalu banyak membantu lagi, saya biarkan aja dia keluar. Jadi semalam ada 2 ekor yang menetas. Jadi ini dia yang terakhir, yang ayam ketiga. Warnanya hitam, dia belum secara sempurna keluar, masih tetap juga kurang, masih agak lengket. Ini yang semalam sudah sehat, sudah kuat. Jadi ini sebenarnya butuh dipindahkan. Ternyata kawan-kawan, baru saya tahu juga dan saya sadari juga, ternyata ayam itu akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih sehat nantinya jika dia keluar dengan sendiri dari cangkangnya. Jadi sebaiknya jangan ditiru kawan-kawan, seperti yang saya lakukan semalam untuk telur pertama yang menetas. Saatnya kita memindahkan ayam yang telah menetas ke tempat brooding. Saya gunakan box styrofoam juga, karena dengan menggunakan styrofoam ini suhunya akan terjaga, suhunya lebih stabil, panas tidak terbuang keluar. Jadi saya gunakan koran bekas. Ini sebagai alasnya agar kotorannya tidak menempel di styrofoam ini, karena styrofoam ini juga nantinya masih akan saya gunakan untuk keperluan yang lain. Hasilnya seperti ini. Jadi yang hitam tadi sudah mulai sehat, sudah mulai kuat. Ini masih baru sekitar 1 jam yang lalu menetas. Selanjutnya kita berikan pakannya. Ini saya gunakan pakan untuk finisher sebenarnya. Dia proteinnya sekitar 15, jadi nggak masalah untuk ayam kampung. Jadi karena dia masih untuk finisher, memang bentuknya yang kasar, yang besar. Jadi saya giling dulu, karena berhubung pakan yang ada yang saya simpan sekarang cuma ini. Ini sudah halus, tinggal kita berikan ke ayamnya. Saya gunakan nampan seperti ini. Jadi tinggal letakkan di dalam. Ini tempat minumnya. Agar ayamnya segera makan, segera belajar makan, maka pakannya kita tabur sedikit di lantainya. Kira-kira seperti ini dulu update terakhir yang bisa saya bagikan untuk telur yang saya tetaskan di mesin sederhana ini, mesin tetas sederhana ini. Semoga video ini bermanfaat, dan juga semoga ke depan saya bisa menyajikan video yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.